Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia dan para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita haturkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan manusia dan seisinya bumi ini. Tentunya maha besar Allah subhanahu wa ta'ala dan segala sifatnya. Syukur tersebut marilah kita wujudkan dengan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni menjalankan perintahnya dan berupaya untuk menjauhkan dari apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Azhar dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Di mana bulan ini adalah kita semuanya berupaya memanen rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengambil bagian yang besar dari sebuah harapan-harapan yang telah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita selalu mendengar bahwa Ramadan awaluhu rahmah. Awalnya rahmat. Wa asaduhu maghfirah. Pertengahnya adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruhu itku minan nar. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka alangkah tidak kecewanya apabila kita semuanya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini meluruskan niat kita untuk betul-betul mengambil rahmat dan berkah tersebut di bulan suci Ramadan dengan memaksimalkan potensi ibadah kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang nasihat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, yakni yang ada dalam kitabnya Karya Agung yang Mulia, Fawaidul Mukhtar Lissaliki Tariqil Akhirah, di mana di sana Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait menerangkan ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita diingatkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita untuk menjauhkan daripada dosa-dosa yang dapat merusak pahala puasa di bulan suci Ramadan. Apa itu? Kita melihat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftirna sha'im. 5 perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu adalah menghibah atau membicarakan suatu hal yang tidak pantas daripada aib-aib saudara kita. Maka ini seringkali terjadi dengan sangat mudahnya lisan kita mengomentari hal-hal yang tidak perlu, tetapi mendapatkan resiko yang luar biasa, yaitu adalah rusaknya pahala puasa kita di bulan Ramadan. Yang kedua, wanamimah, adu domba. Tentu kita tahu bahwa negara kita ini terlalu banyak provokator-provokator, terlalu banyak orang-orang yang kemudian mengadu domba. Dalam hal apa? Dalam hal terkecil, seakan-akan kita ingin mengatakan satu hal kepada satu pihak, kemudian kepada pihak yang lainnya, tapi itu tidak fakta, akan tetapi malah mengundang bala bencana, ya ini adalah perpecah belahan di antara keduanya. Maka sungguh ini hal yang seakan-akan sepele, tetapi membawa konsekuensi yang luar biasa, ya ini adalah kita akan tidak mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah al-kadzib, berbohong.
Hal ini yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa berbohong itu sangat mudah sekali. Dengan kita mengatakan sesuatu yang tidak fakta, kita mengatakan segala sesuatu dengan mudahnya, akan tetapi tidak sesuai dengan hal-hal yang nyata. Maka ini termasuk dapat menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Selanjutnya, wanadru bisyahwah, melihat kepada yang bukan muhrim dengan syahwat. Maka perlu ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah tidak konvensional melihat langsung di bulan Ramadan ada perempuan cantik bagi laki-laki, ada perempuan ganteng bagi seorang perempuan dengan langsung on the spot di tempatnya. Mungkin itu sudah tidak terlalu di zaman semacam ini. Akan tapi kita sekarang melihat pada fase virtual, di mana kita melihat sosial media, HP kita, alat-alat elektronik kita disuguhi dengan beberapa pemandangan-pemandangan yang menampilkan aurat-aurat daripada bukan muhrim kita, yang mana dapat memancing syahwat kita, dan di situ kita dengan asiknya melihat, menonton, dan kemudian meng-share, membagikan kemana-mana. Tentunya itu dapat merusak pahala puasa kita di bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa wal yaminu kadzibah, sumpah palsu. Sumpah palsu ini seakan-akan tentunya tidak semua pihak dengan mudah. Orang-orang yang bersaksi dalam persidangan, ini menjadi suatu hal yang pasti bahwa kebenaran itu adalah harus ditegakkan. Maka kalau sampai melaksanakan sumpah palsu, melaksanakan saksi palsu, maka ini menjadi hal yang tidak baik, yang mana berdampak kepada hilangnya atau rusaknya pahala kita di bulan suci Ramadan. Setelah daripada apa yang disampaikan untuk menjauhkan dosa-dosa yang disampaikan Rasulullah SAW, lima hal tersebut, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Azhar dan juga para pemirsa yang budiman, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith menyatakan kita harus menjauhkan diri dari sifat ujub atau riak atau sombong. Karena kita tahu kalau kita beribadah puasa karena ingin dilihat oleh orang lain, maka ini mendapat dampak konsekuensi yang luar biasa. Maka Allah tidak menerima ibadah-ibadah kita, termasuk di dalamnya puasa di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri, kita benarkan niat kita untuk liridha'illah, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berpuasa untuk hanya dilihat kepada orang lain, ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor tiga, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith berikan nasihat kepada kita agar puasa atau pahala puasa kita tidak rusak. Maka kita dianjurkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith untuk tidak makan makanan haram. Karena sesungguhnya makanan haram itu menyebabkan pahala-pahala dan ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdengar sangat mudah. Bagaimana membedakan rezeki yang halal dan haram? Tentunya para hadirin, para pemirsa, sahabat Al-Azhar dimanapun Anda berada, kita semua sudah tahu, haram itu ada dua. Haram zatnya, haram barangnya. Secara syariat haram sudah dijelaskan dalam syariat. Ada juga haram cara mendapatkannya, yaitu secara sifatnya. Kita memperoleh barang yang halal secara barangnya, tetapi kita juga harus mengerti bagaimana diperoleh atau didapatkan barang yang halal tersebut. Maka dari tiga ini, marilah kita mengambil hikmah yang luar biasa agar jangan sampai di awal puasa ini kita bahasanya adalah kecolongan, tidak mendapatkan apa-apa. Karena hadis Nabi Muhammad SAW jelas mengatakan bahwa kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan ini, akan tetapi yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga.
Maka kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian yang singkat ini, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan kita dapat menyelesaikan puasa kita di bulan suci Ramadan dengan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan kita sebagai umatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hal yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima puasa kita dan menerima ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan dijadikan kita la'allakum tattaqun, termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Wa'alaikum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.